Hai Sobat Tilil semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi video tentang kampung halaman kami di Karawang, Jawa Barat ketika musim traktor. Seperti yang kalian lihat, itu adalah burung kuntul yang sedang menemani teman kami pada saat membajak sawah dengan menggunakan traktor. Sekedar informasi untuk kalian Sobat Tilil TV semuanya. Kuntul adalah sebutan untuk burung dari keluarga Ardeidae. Burung ini berkaki panjang, berleher panjang, dan tersebar di seluruh dunia. Burung cangak dan kowak juga termasuk keluarga burung kuntul. Burung kuntul masih terjaga keberadaannya di area persawahan di daerah Karawang, Jawa Barat. Burung-burung ini tampak aman saat mencari makan di lahan pertanian. Berdasarkan informasi dari para petani di kawasan kami, keberadaan burung kuntul sebelum dan sesudah masa tanam padi di area persawahan sangat membantu untuk membasmi parasit. Kawanan burung kuntul atau Egreta garceta merupakan burung air yang dilindungi dan mempunyai peranan penting. Burung ini biasanya menjaga ekosistem alam yang sering kita jumpai di tepian sungai, sawah, dan daerah pesisir pantai. Burung ini lebih aktif di waktu sore hari untuk mencari makan. Pada saat musim traktor, yaitu musim pembajakan sawah, juga terdapat banyak anak ikan sawah yang mabuk karena air yang diaduk-aduk oleh traktor ini. Jenis roda traktor ini memecah bongkahan sawah menjadi lumpur, sehingga membuat ikan kekurangan oksigen. Anak-anak ikan sawah akan mengambang karena membutuhkan jumlah oksigen yang banyak sekali. Di saat musim hujan, telur-telur ikan menetas dan jumlahnya bisa mencapai jutaan. Sedangkan jenis-jenis dari ikan tersebut antara lain seperti ikan betrik, ikan sepat, dan ikan lundu. Atau banyak orang menyebutnya dengan sebutan ikan keting. Ketika air di sawah di tempat kami masih banyak, dapat ditemukan ikan-ikan sawah kecil dalam jumlah yang berlimpah luas. Hanya saja ikan-ikan besar yang sudah jarang kami temui, yaitu ketika semenjak PLN berjalan mulai aktif di daerah kami. Kalian tahu kan maksudnya, PLN berjalan adalah orang-orang yang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum listrik. Oleh karena itu, kini kami sulit menemukan jenis-jenis ikan yang beragam di sungai. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan alat setrum listrik untuk menangkap ikan yang berakibat musnahnya berbagai jenis ikan. Ketika dulu kala, kami masih bisa mendapatkan ikan nila, ikan lele, ikan sepat, dan masih banyak lagi jenis ikan lainnya. Namun kini, di sepanjang sungai yang menjadi aliran-aliran untuk ke sawah, sudah sangat sulit untuk menemukan jenis-jenis ikan tersebut. Jadi untuk kalian, kalau ingin menangkap ikan harus dengan menggunakan cara yang benar, agar tidak memusnahkan jenis ikan tersebut. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel kami, dan share video ini. Oke. Okay. Yes, guys. Jadi ini hasil penangkapan kita sore ini, guys. Oh mantap guys. Di sini kalau nyari anak ikan kayak gini kita musiman guys. Musim kayak musim panen setelah panen gitu. Kayak mau musim mau tandur. Nah, banyak guys anak-anak ikan kayak gini. Nah, di sini juga kita dapat yang agak besar guys. Oh, sudah.
guys. Ini kalau di daerah kita ini disebut namanya ikan betrik, guys. Nah, di atasan dia lagi ada tuh namanya betok. Dia lebih gede dari ini, guys. Oke. Ingin tahu keseruan selanjutnya? Kita masak dulu, kita cuci ya, guys. Wow. Kita pilihin dulu. Di sini kita akan mulai sorti dulu ya, guys. Di sini, guys. Bos, mantap, guys. Ini banyak jenisnya di sini, guys. Ini namanya anak ikan lumbu, ini betrik, nah ini sepat, nah ini masih anak-anak, guys. Nanti bisa lebih besar dari ini, guys. Bukan duta. Ini udah diboleh diksain. Digesek. Iya kawan. Digesek ya. Gantung. Jadi kita sekalian diliput, jadi percet. Oke guys, sekarang kita gesah nih. Digesah itu diiles-iles. Karena dia ikan lundu ada durinya. Jadi biar pada patah. Rencananya kita mau masak ikan garing. Setelah dilas-las gini, nanti kita bilas lagi biar bersih. Nah, halo guys, nih. Yang tadi kita nyari ikan di sawah ya. Nih hasilnya. Masya-Allah, guys. Gak tahu bentuknya kayak apa, pokoknya rasanya mantap. Oke, markicop, mari kita coba. Mantap. Anjay, ratus-ratus banget ya. Iya. Rasanya kayak apa nih? Mantap, guys. Rasanya mirip ikan. Ikan lundu. Pakai nasi kayaknya enak ya. Sedikit lah. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya guys. Ikuti kami terus di Tilly TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tilly TV, mantap! Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mantap!